engine propeller bergerak dengan baik. Kemudian kita arahkan ke kanan. Kita masukkan ke channel. Fatih, selanjutnya Voyager ya. Oke, selanjutnya Voyager. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Dian Marco Polo Ribo. Steady ya. Oke, okay, heading now. 3, 5, 7. Bawa ke kiri pelan-pelan, Ju. Kiri pelan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Dian Marco Polo Ribon. Jadi malam ini kita akan mengeluarkan mana lagi YASA di Pelabuhan Semen di Satu Ban, jeti B3 dan B4. 27 connect. Oke, 27 connect. Oke, kalau sudah siap anggota, boleh single up. Oke, kita proses mengeluarkan untuk asis-asis kita. Sudah siap semua. Oke, sinjurus Dian Marco Polo Ribon. Forget my stack manoeuvre and enjoy. Kita lanjut proses mengeluarkan. Bukan. Jadi siapa? Single up. Single up. Oke, saat ini kita proses single up. Lepaskan tali haluan dan buritan. Kita sisakan satu spring, satu tros haluan juga. Kita sisakan satu spring dan satu tros. Mana lagi biasa. Alhamdulillah cuaca sangat cerah sekali. Ya, nanti kita akan proses penyandaran juga kapal asing Enologi tadi namanya apa. Nanti kalau waktu memungkinkan kita akan live. Cuma karena gelap malam hari begini, nanti proses manuver baru kita akan live kan. Alay meriang nih, tularan Doni. Lorong-lorong. Di tali-tali yang terkonek 42, 4 tros dan 2 spring, haluan dan buritan sama. Ya, kali ini kita lego atau lepaskan trosnya 3 tali, springnya kita lepaskan 1 tali. Jadi tersisa 1-1. Jadi kenapa kita harus single up? Fungsinya karena nanti saat proses terakhir kita lepas tali, semua dapat berjalan dengan lancar, tidak ada kita menunggu tali up ataupun naik. Karena kalau kebanyakan yang di air atau di bawah belum naik, proses naik dan kita harus mempergunakan mesin, nah itu sangat mengganggu. Nah, seperti itu, jadi kita single up biar lebih mudah. Saat terakhir tinggal 2 tali untuk spring, memakai satu windlass sendiri, terus juga satu windlass. Jadi seperti itu maksudnya. Oke, kita lanjut. Oh, jadi terus buritan dan naik semua ya? Ya, ya. Oh, oke. Okay. Ada disuruh disconnect semua yang terus buritan juga. Ya udah, enggak apa-apa. Haluan juga enggak apa-apa tuh. Terusnya.
aku dan jahe aku belas gede tuh. Jadi untuk asis kita yang di haluan standby Fatih, asis baru kita Tengo Bravo Fatih, dan yang di Buritan Mitra Nugra 27 atau si Juju, dan untuk 23 standby, dan nanti 23 akan kita pergunakan untuk proses penyandaran. Jadi setelah Mantelagia saya keluar, nanti kita akan sandarkan tongkang terlebih dahulu, yaitu Voyager, sambil menunggu persiapan mesin dari kapal asing. That's for many, go ahead. Engine ready, 3 seconds water, standby waiting instruction. Okay, just standby. Waiting order from the pilot now, processing outside outbound one vessel. Okay, well, good. Can you advise which side alongside? Confirm starboard side alongside? Roger, that we alongside starboard side. Starboard side will alongside over. Okay, well, good. Thank you. Bring shuttle again. Oke, okay, boleh kan kalau sudah naik terus spring boleh board juga. Lego juga. Oke, okay, JT spring Lego semua ya. Spring Lego semua. Oke. Okay. Cepat sekali siapnya mesinnya itu. JT sempat. Masuk. Iya, mesinnya udah siap dia. Gimana, Pak? Cepat sekali siap mesinnya itu. Iya, cuma setengah jam aja tadi belum tak siap kan. Iya, iya, enggak apa-apa. Haluan springnya Lego juga ya, semua tali lepas. Fatih siap, Fatih. Cu, siap, Cu. Oh, itu aja siap ya. Fatih siap ya. Tuh, tali itu jadi sudah Lego semua gitu. Ya. Yeah. Clear info kan ya Buritan. Buritan clear info. Berapa meter lagi clear Burit? Sudah up semua tali Buritan, Jep. Oke, okay, mantap Fatih, kencang Fatih. Itu kencang kan? Oke, tali sudah naik semua. Kita mulai manuver. Asis yang di haluan, si Fatih kita instruksikan untuk kencang atau tarik kita buka haluan. Karena untuk cuaca kali ini arus dari kanan ke kiri atau dari timur ke barat. Dan untuk angin, alhamdulillah selek. Mudah-mudahan sampai penyandaran kapal asing. Oke, siap. Jadi saat penyandaran nanti tetap aman. Cuk, boleh? Kencang. Buat tujuh, boleh kencang. Oke, haluan sudah mulai terbuka. Fatih, kurangi Fatih. Tapi kurangi kan? Cap, nanti anggota yang di Buritan standby ya untuk lepas asis Lego. Tengah-tengah kemudi. Buritan. Fatih cukup Fatih. Cukup ya. Mesin maju pelan cukup, sekali. Oke, Juk cukup Juk. Cukup. Ya, boleh langsung disconnect ya. Langsung disconnect. Oke. Boleh Lego Cap, asis. Lego sudah
berita. Tetap standby kan? Ya, standby dulu. Bet. Tapi. Fatih cukup Fatih, disconnect Fatih. Fatih cukup disconnect ya. Ya. Dego asis cap. Asis. Ju, aman Ju? Baru proses pone kan. Aman kan. Oke, jauh ya. Jauh, menjauh. Kanan 10. 27 disconnect menjauh kan. Oke. Fatih dampingi haluan nanti ya. Gap, selesai langsung dampingi haluan. Mondu, mondu. Kanan 20. Mondu. Mondu. Akan. Tangga turun. Satu, disconnect ya, terus siap. Ya. Ya, Fatih. Tangga turun ya, saya ini di kanan. Am. Oke. Oke, kita sudah bergerak. Asis-asis juga kita sudah lego semua, kita lepaskan. Oke. Engine propeller bergerak dengan baik. Kemudian kita arahkan ke kanan. Kita masukkan ke channel. Fatih, selanjutnya Voyager ya. Tep, selanjutnya Voyager. Oke. Okay. Jadi kak. Oh, tarik dulu, nunggu main form ini nanti setelah Voyager. Oh, oke, okay, di kopi. Tak kira langsung di AC seluruh. Kanan cikar. Kanan 20. Oke, kita sudah aman dari ujung jeti. So, sekarang ya. Berapa? Cash off buat 20 cap ya. Oke, 20. Kanan 10. Tengah, tengah. Siap ya. Iya, tengah-tengah.
Target ya. Tengah-tengah ya. Aman, aman. Di luar itu masih masih anu kan, belum bergerak dia kan. Ya. Kiri 10. Oh ya, siap, tengah-tengah. Iya, Kev, kelihatan gitu. Tengah-tengah ya, terus. Tidak kiri ya. Speed berapa? 4.3. Turun. Ya, kasih ya.